Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada yang di luar sana. Salam Ramadan daripada Mahwan. Di sini Mahwan nak menjawab soalan yang banyak sangat bertanya pasal Mahwan. Bukan Mahwan tak nak jawab, tapi keadaan yang tidak mengizinkan Mahwan nak menjawab kerana Mahwan tak sihat, Mahwan dikorintinkan, ya. Okey. Mahwan tak nak jawab sebab Mahwan tak nak mengaibkan sesiapa dan tak nak mengaibkan keluarga sebelah sana. Padahal Mak Wan ada je benda-benda Mak Wan nak bagi tahu, tapi Mak Wan tak nak. Biarlah Allah aja yang menghukum dan menentukan segalanya. Moga-moga orang di luar sana dipelihara Allah dan dapat tawat setawat-tawatnya. Cukup-cukuplah. Jangan fitnah lagi. Benda dah sudah dah selesai. Mak Wan pun tak nak aibkan siapa-siapa. Biarlah Mak Wan dengan Allah saja menentukan semua ini. Hanya mau reto aja apa yang berlaku. Itu saja. Yang lain mau serahkan pada Allah. Dan kita pun tak tahu. Kita ni pendosa sebenarnya. Ya, kita ni pendosa. Semua orang pendosa. Tapi jangan menghukum orang tanpa bukti. Jangan menghukum. Jangan ambilkan alasan fitnah tu bagi atau melandaskan fitnah Mak Wan bagi tahu semua orang. Di mana perginya di mahsyar besok, satu persatu akan disoalkan. Mata, mulut, telinga, jari kita, tangan yang menaib ni. Ya Allah, tabarakallah. Maaf, Mak Wan minta maaf sangat-sangat. Mak Wan tak akan mengaibkan siapa-siapa. Ialah masa yang menentukan. Dan biar Allah yang hukum sesiapa. Dan Mak Wan ni bukan Mak Wan yang baik. Mak Wan tak kata Mak Wan baik. Dan Mak Wan tak tahu, tak Mak Wan pun tak nak mengawal berakhir begini. Tapi Allah kata itu hikmah dia, maka hikmah itu pada Mak Wan. Mak Wan serah pada Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.